Selamat datang di channel resmi RK Official Store. Kali ini kita akan ngintip sedalaman dari Sony Xperia XZ1. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Ketika kita membongkar Sony Xperia XZ1, yang pertama ketemu adalah LCD Full Set. LCD Full Set terdiri dari LCD dan touchscreen alias layar sentuh. Di atasnya pula di sini ada earpiece. Ini adalah salah satu ciri bahwa memang original pabrikan pada saat kita bongkar itu seperti ini. Untuk earpiece-nya selalu menempel. Dan kemudian di bawah di sini ada fleksibelnya. Fleksibel dari LCD warnanya yaitu berwarnakan coklat, kemudian dibaliknya berwarnakan hitam. Dan di sini juga konturnya tebal, bukan tipis. Dan disematkan pula di sini ada jaring-jaringnya. Yang bisa kita perhatikan dari lubang, misalkan kita melihat dari depan ada jaring-jaringnya, dan di atasnya pula juga sama ada jaring-jaringnya. Ini sekali lagi adalah salah satu ciri pada saat kita membongkar LCD original cabutan seperti ini kondisinya. Dan untuk tingkat ketebalannya juga lumayan, artinya tidak tipis banget dan tidak tebal banget. Tetapi untuk masalah kualitas, ini oke punya. Dan selanjutnya ada cover yang terbuat dari besi. Tidak begitu keras, tidak begitu lunak banget. Jadi pas-pas aja sesuai dengan fungsinya dia. Di bawahnya dia ada mesin dan ada baterai yang dilindungi dan ditutupi. Tidak hanya itu, ada beberapa part-part dan komponen di bawahnya pula yang ditutupi dan di cover. Dan di atasnya dia itu ada LCD full set yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Dan selanjutnya ada speaker yang terletak di bawah dekat dengan USB Type-C alias dekat dengan sistem pengecasan. Kalau kita perhatikan di sini, durability-nya ini tebal, cukup oke. Di samping itu pula, bentuknya atau desainnya ini berbeda dengan speaker-speaker di handphone lain pada umumnya. Yang pastinya, kita perlu acungi jempol untuk Sony Xperia, semuanya kayaknya niat banget untuk membuat lah. Part-partnya juga terlihat banget kokoh dan bukan main-main. Dan selanjutnya ada pengunci alias lock. Salah satu fungsinya yang pertama mengunci mesin supaya mesinnya itu tidak gampang goyang-goyang dan pastinya dia juga akan lebih safety terhadap goncangan. Kemudian di sini juga ada fungsinya sebagai pengunci kabel-kabel supaya kabelnya rapi dan pasti tujuannya safety pula. Dan di sini juga ada pengunci alias lock daripada fleksibel untuk touchscreen maupun LCD full set. Dan satu hal lagi yang terakhir di sini ada port daripada USB, sebagaimana dia juga penutup alias pengunci pula daripada air atau masukan benda apapun supaya handphone tersebut aman pula. Dan selanjutnya ada papan mesin full set. Kita menyebutkan sebagaimana yang sering kita ketahui aja, yang paling dominan, yang paling sering dibahas yaitu ada kameranya. Di sini ada kamera depan dengan resolusi di 13 megapiksel di Sony Xperia XZ1 dan dia sudah support dengan autofocus perekaman video. Ini jarang loh di handphone-handphone lain pada umumnya. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi belakang juga ada kameranya dengan resolusi di 19 megapiksel. Ini juga sudah support pastinya juga autofocus videonya dan kameranya juga bisa dikategorikan jos gandos. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang belum ada OIS tetapi dia sudah support dengan adanya fitur Ace di Sony Xperia XZ1 ini. Dan yang terakhir ada baterai beserta casing full set. Di sini menandakan bahwa Sony Xperia XZ1 ketika kita membongkarnya ada komponen baterai yang masih merekat erat di casing full set. Kemudian dari sisi atas kita bisa perhatikan di sini ada fleksibel daripada audio jack 3,5 mm yang pasti kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Dari fleksibelnya juga kokoh banget. Dari semua komponennya juga kokoh banget. Pokoknya nggak perlu diragukan lah. Kemudian turun ke bawah di sini juga ada fleksibel daripada USB-nya. Dan sudah kita ketahui bersama, sudah Type-C, sudah fast charging. Di sini kita bisa perhatikan nih, fleksibelnya kokoh, tidak begitu lembek. Kita naik lagi ke atas. Di sini ada fleksibel tombol yang membawahi diantaranya ada tombol up dan down. Kemudian ada tombol power beserta fingerprint dan ada tombol shutter kamera plus satu lagi fleksibel tersebut juga membawahi diantaranya ada satu hal yaitu getar. Dan tambah lagi di sini ada antena atau orang menyebutnya fleksibel antena. Kesimpulannya, Sony Xperia XZ1 ini memiliki part yang benar-benar oke punya. Dari detailnya, dari finishingnya, dari kualitasnya, dari durability-nya, semuanya oke. Tapi terlepas itu semuanya, ada kekurangannya pula. Jadi pada saat kita membongkar daripada Sony Xperia XZ1 ini, perlu berhati-hati. Yang pastinya, seperti halnya LCD dulu. Dari LCD aja, membongkarnya perlu dengan yang namanya ketekunan, ketelitian, supaya tidak pecah. Di samping itu pula, apalagi ini, masalah lock-nya, pengunci daripada mesin, daripada penutup cover baterai dan lain sebagainya, ini benar-benar sangat susah. Pada saat sudah kita bongkar aja susah, pada saat pemasangannya tambah lagi juga susah. Jadi intinya di Sony Xperia XZ1 ini, pada saat pembongkaran perlu berhati-hati dan agak detail banget supaya tidak terjadi kerusakan di komponen yang lainnya.
Mungkin cukup itu aja yang bisa kita bahas dalam video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar channel kami bisa selalu berguna bagi Nusa dan bangsa. Dan jangan lupa satu lagi, Ronda Mencari Momen Berkualitas, tentunya dengan harga yang sangat pantas, dimana kalau bukan di RK Office Store. Sampai ketemu di waktu, salam RK Office Store.